Pemkot Tanjung Pinang tengah menunggu persetujuan Kemendagri untuk pembayaran TPP pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja bulan Oktober dan November 2024. Sekda Kota Tanjung Pinang Zul Hidayat menyebutkan dalam waktu dekat TPP P3K bulan Oktober akan dibayarkan oleh Pemkot Tanjung Pinang. Kemudian TPP bulan November akan dibayarkan pada penghujung tahun 2024. Sedangkan TPP Desember 2024 akan dianggarkan pada Januari 2025 mendatang. Namun, untuk pembayaran TPP P3K pada bulan Oktober hingga November, Pemkot Tanjung Pinang masih menunggu persetujuan dari Kementerian Dalam Negeri. Kemarin masih menunggu dari Kemendagri persetujuan, karena kan sebagaimana dimaklumi, kita-kita yang PJ itu membuat perkada itu harus persetujuan dari Kemendagri, beda halnya kalau definitif. Nah, tapi surat dari Mendagri sudah kita terima 2 hari yang lalu, dan tentu kita akan memproses untuk membuat perkadanya. Mudah-mudahan minggu depan sudah bisa dibayar. Menurut Zul, keterlambatan pembayaran TPP P3K ini telah dilakukan pembahasan. Ia memastikan anggaran pembayaran 2 bulan TPP P3K telah tersedia. Hasandi, GoTV News melaporkan.